Kita kali ini mau ngebahas mobil Honda Odyssey. Halo, selamat siang, sore, malam, teman-teman. Selamat datang di Vinci.id. Kita kali ini mau ngebahas mobil Honda Odyssey. Ini 2015. Kodenya apa ya? Saya juga lupa sih. Pokoknya dia keluaran kedua terakhir sebelum yang terbaru. Oke, Honda Odyssey ini dia pakai bahan premium microfiber dan juga dia custom busa dan modelnya juga sedikit agak-agak mewah sih. Ya kayak keris-keris gitu deh modelnya. Coba kita lihat yuk ke dalam yuk. Nah, ini dia teman-teman. Kalau dilihat modelnya sih kayak model keris ya kalau kita ngelihat ya. Jadi jahitannya emang request by owner-nya. Dan ini pakai bahannya premium microfiber, jadi dia yang tekstur Napa, yang Napa series. Nah, ini dia ada custom busa. Jadi kalau pemilik Odyssey harusnya rata-rata mereka tahu. Jadi yang busa di sini kanan kiri ini dia rata-rata tuh ambles atau enggak flap gitu ya. Jadi di sini kita customin karena request by owner itu dia minta dijepit, jadi kayak kesannya kalau duduk itu nyaman gitu ya, kayak di mobil-mobil yang dua baris kayak pada umumnya, kayak sedan gitu. Nah, pada saat kita duduk juga ini udah lebih comfort, meluk banget gitu ya. Kalau buat jalan jauh ataupun driving kiri kanan itu lebih mantep aja sih kalau untuk pakai custom busa ini. Kalau teman-teman lihat nanti ini dari samping itu tinggi banget buat ngegripnya, ini dalam banget, jadi lebih enak untuk duduknya. Badan juga terjaga, pantat juga kanan kirinya terjaga semua. Nah, terus ada tambahan lagi nih, dia nambah meja Innova Ribbon, jadi di belakangnya kan udah nyaman juga. Nah, dia tambah buat akses untuk meja seperti Innova Ribbon. Kita lihat ke belakang. Nah, ini dia. Jadilah kalau kita duduk nyaman, duduk udah mantep-mantep seperti ini kan. Ini naro barang atau apa segala macam, ini kuat sampai 10 kilo. Ini asli Innova Ribbon nih teman-teman. Jadi kita nggak jual barang palsu juga. Bracketnya juga yang bracket ori yang punya si Innova Ribbon. Nah, begitu enak ini udah mau naro HP, mau naro laptop pun bisa. Jadi nyaman untuk pemakaiannya. Nah, jadi kalau teman-teman kalau yang tertarik sama model keris ini atau enggak custom busa, itu tidak mengharuskan untuk di mobil Odyssey ini. Jadi semua teman-teman kalau memang yang pengen custom busa itu di semua mobil itu bisa ya. Jadi untuk buat kenyamanan masing-masing berkendara. Nah, kalau misalkan berminat tinggal DM kita aja. Bisa DM atau enggak chat WhatsApp di Instagram kami atau cek YouTube kami untuk video-video lainnya. Tolong kalau yang sudah berkenan, kalau suka ya di like, terus di share sama di subscribe teman-teman, sama loncengnya diaktifin tuh. Kalau ada video-video terbaru dari Vinci Car Leadership, jadinya kalian sudah dapat update ya. Oke, salam, gua Seki.